Halo, dan selamat datang kembali di Tomb Raider 2013. Di bagian sebelumnya kita udah ngebantu Jonah ngambil pulley ya, dari Galleon itu. Kayaknya nggak banyak, kita cuma turun dari stasiun di atas, cargo station, gondola station, saya lupa apa namanya ya. Kita turun dari sana, dan sampai di sini, oh nggak keluar dari sana ya, dari dalam gua ya. Kayaknya kita bisa ke sana deh nanti. Tapi mungkin masih nanti ya. Sama kita ntar mungkin bisa ke sana. Dan sekarang kita butuh ke Endurance mengejar Alex buat nyari tools supaya Race bisa perbaikin PT yang ada di sana ya. Jadi kalau itu kapal PT, harusnya ini kapal perang Amerika karena PT kalau nggak salah punya Amerika ya. Oke, jadi kita lanjut dulu. Saya kelilinginnya nyariin kotak ya, masih ada banyak resource yang belum saya cari dari bagian terakhir ke bagian ini. Suara apa itu? Entahlah ya, kita lanjut dulu aja. Jadi kembali ke sebelumnya, saya keliling-keliling di tempat ini sebisanya cari kotak ya. Kotak buat salvage, dan ternyata nemuin upgrade rifle kalau nggak salah. Oh, jadi kalau kita pakai compound sekarang bisa nancepinnya ke sana. Oh, saya nggak ikat bisa kayak gini. Target kita ke sana ya. Jadi kelihatannya kita lewat sana. Terus kalau lewat sini kemana? Ayo kita coba. Kayaknya harusnya panahnya lebih ke atas ya. Ya, kalau kita bisa pasang talinya dimanapun, kayaknya saya taruhnya ke... Okay, Reyes, I'm getting close to the Endurance. What do you need exactly? Alex, we were getting worried. I'm gonna need a breaker bar and the rest of my kit. I can't fix this boat without them. All right, I'm on it. Lara is heading your way. You should wait for her. Lara? Batu itu kayaknya kosong. No, I got this. I'm heading in. Going radio silent. Alex, what are you doing? Kayaknya Alexnya mungkin tergesa-gesa mencari achievement kali ya. Dia pengen punya pencapaian sesuatu. Ada sesuatu kayaknya di sana ya. Sama saya dari bagian sebelumnya ke sekarang, saya coba cari ini nggak nemuin ya. Treasure map ini saya waypoint adanya di sebentar, kok ke arah sana? Oh, salah yang ini. Nah, itu masuk ke dalam area yang saya nggak tahu dari mana, mungkin dari batu atau entah kemana carinya ya. Jadi kita sebodohin aja, karena mungkin kalau saya niat baru saya cari. Kalau butuh level ya, karena kita udah cukup tinggi levelnya, XP-nya udah cukup banyak. Nggak gitu banyak yang butuh dicari lagi. Oke, ada GPS cage di sini. Thank you. Ada artifak di sana mungkin dalam kapal ini. Ini kayak potongan kapal ya. Nyampe nggak kita loncat? Oke, nyampe. Coba kita turunin ini dulu. Artifaknya kayaknya ya di sini ya. Berarti ayo coba kita... coba ke atas. Ada sesuatu kah di atas yang penting? Oke, bisa. Oh, kita pakai ini bisa buat loncat turun ke sana ya. Tapi nggak apa-apa, cek atas dulu. Oh, GPS cage. Oke, cuman ini doang ya. Kayaknya ya. Oh shit. Turunnya ke yang sini dong. Ya. Oke. Saya kira bakal jatuh, ternyata tekan shift lagi bisa turun. Ayo turun. Turunnya shift, saya takutnya kalau pencet shift berkali-kali kebuka itu ya. Apa namanya? Yang mencet shift 5 kali berturut-turutnya saya lupa ya. Turun sini. Oke. Kotaknya jatuh kemana ya? Oh, ke bawah sana. Oke. Di sini ada artifak. Yep.
Kita belum lihat musuh ya di daerah ini ya. Belum ngelihat Solari. Oh. Singed around the edges. What happened to your owner? Di bawah. There's a name on the tag. Oh. Millie. Oh. Satu lagi ya, ada satu lagi artifak di bawah dan ada kotak. Mungkin turun dari sini. Oke. Lumayan 30. Dan dapat apa sekarang artifaknya? Was this actually used as a headrest? Oh. Or was it part of a larger statuary set? I'll research it if I ever get out of this place. Hmm. Bantal zaman dulu Yuan. Yuan dinasti. Hah, jadi mereka tidur dengan kepala di atas batu. Kelihatannya cukup menyakitkan ya. Kalau jatuh kayaknya kita langsung mati deh. Jadi coba kita kelilingin tempat ini, kelihatannya nggak ada yang lain ya. Saya mau coba ke atas lagi kalau bisa. Kayaknya nggak bisa ya. Bisa ke sini kah? Oke, bisa. Saya mau coba cek ada barang lain nggak ya di area yang kita skip kan dari arah yang sana. Kelihatannya enggak sih ya. Kayaknya ini cuman banyak rute kita ke sini. Mungkin banyak GPS cache kali di area sini yang saya nggak peduliin ya. Ya, kelihatannya cuman... Oh, ada... Oh, nggak kelihatan ya. Ada kotak salvage di sini. Kurang perhatiin saya. Oke. Oke ya, dapat ya. Hampir saya skip ini. Rifle parts. Oke, sekarang kita coba ke arah sana. Nyampe nggak ya? Oke, masih nyampe. Dari sini paling bisa ke sana ya. Atau yang sana bisa nggak bisa ke sana paling. Oke, kita ada tali buat balik ke sana. Tapi itu nanti ya. Lanjut dulu. Kita butuh ke atas. Berarti kayaknya kita butuh lewat rute atas sini loncatan. Coba cek bawah dulu ada apa? Ada salvage dan ada burung pelikan. Kita bunuh. Oh. Seriously? Who the hell is she? I don't know. What? Oke. Mereka nggak ngelihat, mereka buta ya. Saya di bawah sini jelas-jelas terlihat dengan sangat detail kan. Tapi mereka nggak ngelihat, buta. Coba ke arah sini dulu, mentok ya, nggak ada apa-apa ya. Oh, ada jalan muter ke belakang. Mungkin ada something di sini. GPS cage, treasure. Muter doang. Saya nggak tahu Lara bisa berenang atau nggak di sini. Karena berenang rasanya di yang kedua atau yang ketiga ya baru ada ya. Kayaknya di sini nggak ada apa-apa, cuman oh main ya, oke, challenge doang. Oh enggak. Oke. Kita coba ke sini, bisa kah? Tomb kah? Salvage, thank you. Gak ada musuh. Oke. Kayaknya gak bisa ke atas itu ya. Kesini. Oh, GPS cage doang, oke. Kayaknya udah ya. Oh, main doang. Oke, jadi kesini buat challenge doang ya. Sekali lagi,
dibanding saya nembak itu meledak ngasih tahu posisi kita ke musuh kan challenge saya nggak terlalu peduli ya karena demi XP doang dan jujur saja XP kita udah cukup bagus ya. Semua skill yang kita butuhin udah kita ambil, yang kita kurang itu cuman skill execution doang, yaitu kalau kita ngedown musuh kita pegang senjatanya kita bisa nge-execute musuh kan, jadi bisa dibilang nggak penting ya. Oke, ada GPS cage di sana dan gimana cara kita ke sana? Bisa naik ke sini? Enggak. Oke. Nggak tahu gimana caranya. Ya udahlah, cuman XP sama GPS cage aja itu barang yang nggak saya kejar kok. Jadi no problem kalau kita nggak dapat. Ayo kita lanjut. Masih butuh naik ke atas sana ya. Entah kenapa harus lewat sini buat ke endurance, tapi kita ikutin aja. Oke, mayat satu di sana, mayat satu di atas sana. Handgun siap dengan silencer. Oke. Salvage penting. Demi salvage saya bakal turun dan naik lagi. Salvage penting ya buat upgrade. Karena panah kalau nggak salah masih bisa sekali upgrade lagi. Kalau nggak salah semua masih bisa sekali deh. Rifle kayaknya beres. Rifle kita udah punya 3 partsnya. Jadi harusnya rifle udah beres. Tinggal kita upgrade cari camp kan ya. Yang panah sekali lagi. Handgun sekali lagi. Sama shotgun juga sekali lagi. Shotgun masih kurang satu kalau nggak salah partsnya. Oke. Thank you. Salvage. Kayaknya nggak ada apa lagi ya, kita lanjut. Oh. Gaya juga. Oke. Ada kotak di sana, kotak artefak. Gimana cara kita ke sana? Oh, turun dari sini. Ya. Oke, okay, nice ya, XP dan artefak. Where have all the children gone? Oh. Aduh, where have all the children gone? Kalau yang ngikutin diarinya Madman kan kelihatannya mereka pertama mati ya. Karena sama Matthias kan di call ya, di cooling si ya survivor di sini yang lemah-lemahnya dihilangkan dan yang selamatnya dimasukin ke the pit itu ya yang dibilang ngadu apa? Mungkin ngilangin kemanusiaan mereka. Another name. Carved faintly into the wood. Coco. Millie dan Coco. Oke. Ke atas bisa loncat. Oke, bisa. Jadi kita nggak perlu muter jauh. Ke sini. That should do it. What the hell are we gonna tell you? Wow. Panahnya bisa nahan peluru. Hah, saya kira bakal sukses langsung 2 headshot tanpa yang teman satu lagi ngomong, tapi ternyata panah itu nahan peluru ya. Oke. Okay. Oh, tomb ya. Oke, okay, nice. Kita udah lama nggak ke tomb. Ayo kita masuk. Ya, yang kali ini bisa ya. Kita terakhir ada tomb di sana, tapi butuh alat kan. Kalau nggak salah kita butuh alat penarik ya. Oke, okay. Bunker Japanese. This one seems shaped to be slightly more comfortable. Oh. Oke. Okay.
tapi ada kayak bekas bercak darah, nggak tahu jet yang merah, karena jet giok ada yang merah juga kan, ada yang ada tint merahnya gitu, blood jet gitu namanya, lupa ya. Jadi kalau nggak ini emang jetnya merah, ini bekas darah ya. Oke, ke arah sini. Warannya masih standby ya, dia masih ngendap-ngendap. Oke, bunker. Kelihatannya Jepang yang bikin bunker di sini ya. Amerika kelihatannya nggak akan bikin bunker di sini kan, terlalu dekat sama mainland Jepang ya. Apa ini? Oh, shotgun nanti aja. Kita baru kepake satu amonya. Oke, ke sini. Nyaris bisa balik gitu? Kayaknya nggak nyampe deh ya. Kita lihat nanti aja. Mungkin ada rute lain. Kayaknya tump di sini bener ya, nggak ada thread ya. Kayaknya saya salah inget ya. Tump yang ada thread mungkin mulai dari yang kedua atau yang ketiga. Udah nggak gitu inget saya ya. Oh, oke. Oh, kehalangan. Oh, terus buat apa kesini? Oh, ada artifak. Ini cuma jalan keluar buat cepet doang kayaknya. Nggak penting ya, bukan jalan kita balik. Oke. Aha. Hah. Jangan buang-buang ammo deh, kita pakai api. Yep. Speed, salvage, dan artifak di kiri. Kayaknya apa saya bikin makro buat mesh E ya. Karena pas saya mesh E takut ke rekam suaranya. The picture of two girls. Aha. This wallet belonged to a... The names on the picture, Millie and Coco. I found their toys. Oh. What happened to this poor family? Ini ya. Jadi kelihatannya mereka lagi liburan pakai Cessna, ngelewatin area Dragon Triangle ini dan kejebak di sini ya. Jadi kelihatannya kemungkinan 100% meninggal. Dan mungkin ayahnya bakal ngelawan si itu, si Matthias sampai mati. Sebentar, kita ke iya, kita ke sini ya. Saya nggak salah arah, nggak balik ke arah luar. Oke, kelihatannya kita udah mulai ke arah tumpia nih. Oh. Kontrolnya loncat-loncat sendiri. Oke, sana mentok. Saya kira ke sana ada jalan. Ternyata mentok. Hah. Flooded fault. Oke. Ada camp yang kita bisa upgrade assault rifle. Ya, komando. Coba lihat dulu bentuknya jadi apa? Nggak berubah banyak. Jadi kayak Galil ya. Sebelumnya tuh AK, sekarang jadi Galil ya. Saya butuh lihat sisi sebelahnya ya. Dari sini nggak gitu kelihatan dan susah banget diputer. Iya, ini Galil ini. Ya udah, kita upgradein aja. Oh, granatnya jadi. Oh, diperbesar ya si area blastnya. Oke. Terus ini. Ah, bisa ngezoom. Nice. Sama terakhir silencer ya. Oh, reduce damage. Kita udah punya handgun buat silence. Dan lebih jitu ya. Cuma bentar. Sebelum beli saya mau pastiin dulu zoomnya seberapa bagus. Oh. Reticle-nya tetap jauh ya. Hmm.
Kayaknya silencer nanti dulu deh. Karena saya ini lebih enak buat nge-headshot ya. Kalau ini terlalu gede reticle-nya, saya nggak yakin dari jauh pun bisa jitu. Dan silence buat apa kalau kita udah pakai assault kan? Udah perang terbuka berarti. Kayaknya nanti aja deh. Oh, kayaknya kita ntar bisa pakai ini. Were they sent here to investigate the storms? Shotgun lagi, berarti kayaknya kita bakal butuh pakai shotgun dalam. Oh. The power's still on. How is that possible? Wah, konslet. Tapi ini jadi jalan ya, jadi bisa kita pakai. Suaranya. Oke, kita selamat. Pertama kita anjurin dulu. Terus ngapain? Kalau jatuh ke air pasti mati ya, 100% kita pasti mati, saya yakin. Kesini, ini kayaknya perahu. Terus buat apa? Sebentar. Kita tarik perahunya ke arah sini, mungkin bisa kita pakai buat nyebrang ke yang sana. Karena kalau Ya, bisa nggak? Ya, bisa ya. Ya, miring kayak gini. Mungkin dari arah sini, supaya sedikit geser ke kanan. Coba. Oke. Terus. Kayaknya timingnya bakal mepet banget. Mungkin kita loncat cari jarak ya. Ayo cobain. Kalau mati harusnya ada checkpoint dari terakhir kita camp. Looks like that light. Loncat sangat ngebantu nyari jaraknya. Oh, kita butuh ke sana. Terus ke sini ngapain? Ada something kah? Enggak. Ya. Kalau kita taruh lampu ini ke atas kar perahu ini, harusnya nggak nyemplung ke dalam air lagi. Jadi kita nggak kena listriknya. Nyaris. Tapi sukses. Aman ya. Oke. Sekarang ke arah sana. Ayo loncat. Seingat saya ada ruins yang kayak gini di mana kita diserang deh. Kayaknya itu treasure. Ada tempat yang kayak gini yang tangga muter-muter terus kita diserang sama tentara kalau nggak salah. Saya udah lupa ya. Nggak tahu itu yang kedua kali ya. Karena di yang pertama ini kita masih belum jelaskan Trinity itu siapa. Baru dapat infonya kan itu ya, dari kapal Trinity helikopter datang mau ngebantu kan. A storage room, artifacts from an ancient tomb. Oh. What were they looking for? Hmm.
Oke, ada kotak Zelda lagi di sini. Kasih parts dong, bow parts gitu. Satu lagi bow parts kalau nggak salah bisa di-upgrade. Ah, sayangnya nggak cuma dikasih salvage dan... Udah. XP-nya lumayan sih. Oke. Ya. Tinggal yang ini kan ya? Ini 100%, 100% tinggal yang ini. Ini nggak gitu penting semua sih ya. Kayaknya next shotgun mungkin? Kalau execution udah deket, kita harusnya udah pakai shotgun ya. Ini pada execution semua sih, jadi nggak gitu penting gitu. Ya, nge-finish stunt enemies kan buat dapat bonus XP. Jadi sebenarnya apa ya? Mungkin ngambil ini kalau sering nge-stun musuh dan pakai buat nyari XP, ngambil yang lain ya. Tapi saya udah cukup banyak XP-nya, jadi nggak gitu guna sih jadinya. Oke, clear. Kita balik. Lanjut nolongin Alex, yang kelihatannya Alex mungkin sudah meninggal tenggelam di sana sendirian. Lara jahat ya, ninggalin orang-orang yang harusnya dia tolong sibuk nyelajahin tumpeh. Oke. Oh, kita harusnya... Oh, di dalam ada ammo shotgun, gak saya ambil. Ya udahlah. Di sini masih ada satu lagi kalau nggak salah. Bener nggak? Salah ya? Hah, bukannya ada satu lagi ya? Di bawah gitu? Di dalam ya? Mungkin. Nggak tahu baliknya gimana, tapi mungkin loncat nyampe kita. Semoga nyampe ya, semoga nyampe ya. Oh, wow. Nyaris. Lara hebat nyampe. Saya yakin kalau saya yang loncat nggak akan nyampe sejauh itu. Ke sini. Oke. Oh, di bawah ada GPS cage. Oh. Oh, waktunya juga udah cukup mepet ya. Jadi bakal saya, seperti biasa, saya cut di sini ya untuk bagian kali ini. Jadi takut jadi stutter lagi, dan sekalian saya cek kan recording yang ini lancar nggak. Harusnya udah safe deket dari sini sih ya. Jadi kalau saya balik pun nggak akan gitu jauh sampai ke sini. Oke, cut dulu di sini. Oke, ngulangnya nggak gitu jauh ya. Cuman ada di dekat pintu keluar dalam tumpeh, jadi jalan sebentar dan kita balik lagi dari sini. Saya nggak ingat kita harus ngapain aja di sini, tapi coba ke bawah. Oke. Kayaknya banyak rutenya ya. Ini. Oh. Ada pelampung di sana. Kita butuh. Sebentar ya. Bisa dikirim. Oh, kita tarik pelampung ini ke bawah buat naikin yang ada di sana, yang buat GPS yang ada di sana ya. Oke. Wow. Lara. Panjat ya. Kayaknya di sini nggak ada apa-apa ya. Oh, lumayan. 15. Harapan saya 30. Ya, buat naikin yang ada di sana ya. Kayaknya. Jadi kita turunin dulu. Siapa tahu kalau saya ada waktu dan niat bisa dimanfaatin nih, bisa dipakai buat apa? Kumpulin collectiblesnya mungkin yang kali ini. Cepet dorong gitu kayaknya, dadah.
Turun, turun, dan selamat tinggal. Oke, sekarang kita cek di atas sini ada apa. Oh, nothing. Oh, balik ke sini. Ternyata jatuh ke bawah itu nggak mati. Oke. Ada GPS cage ya, kita ambil dulu dan kita lanjut. Oh, saya nggak ngerti, saya buta. 15 lagi lumayan. Turun kita ke tempat arah sana sih ya, kita butuh ke sana kan. Jadi kita butuh naik. Oh. Oh, nggak ada jalan naik dari sini. Oh. Harus dari sini ya? Saya kira dari sana tempat naik yang buat loncat, ternyata enggak ya? Oh, makamnya Conquistador, enggak lihat juga. Oh, beres kalau enggak salah ya? Oh, kurang satu lagi. Saya kira 4 butuhnya. Udah ada 3. Oke, kita ke sini sekarang ya. Aha. Untung kayunya kuat. Yep. Ada buku di sana, tapi saya punya feeling kita bakal ketemu musuh. Enggak. Oke. Oh, ada kotak XP ya. Kalau nggak salah buat yang ini kita butuh si yang bantu penarik itu deh. Jadi kita belum bisa masuk. Nggak usah dicoba ya. Ambil bukunya aja. The Sun Queen grows old. Oh, she lagi. Soon she will choose her successor. I fear it will be me. I am now her favorite. She dotes on me, calls me her precious first daughter. Like a doll, she always keeps me close to her, brushing my hair, dressing me in her favorite clothes. It unsettles me beyond words. But more disturbing, she constantly gazes upon my features as if she's looking at her own reflection. Ini yang penting ya. She constantly gaze upon my features as if she's looking at her own reflection. Ini penting ini, karena ntar bakal dijelasin. Gak lama lagi gitu. Saya lupa kapan kita ketemu si jenderalnya. Tapi itu saya ingat ceritanya, karena yang saya bilang plotnya sebagian besar saya ingat, tapi detail gameplaynya banyak yang saya lupa. Oke, gak ada apa-apa lagi, kita ke sini. Senjata udah siap. Belum ketemu musuh lagi ya? Cliffside Bunker. Jepang hobi ngebikin bunker di cliffside. Tepat strategis ya, buat naruh artileri yang bisa nahan kapal mendekat. Oke, ada GPS bersinar-sinar. The endurance, they're tearing it apart. Oh, ada aksesnya dari sini. Oh, saya kira kita, oh, kayaknya baliknya kita lewat situ deh ya. Atau enggak? Entahlah. Tapi mereka hebat juga ya, bisa narik kapalnya buat dipretelin. Oke, sebelumnya kita cek dulu. Baru 800 ya. Kalau beli silencer kepake 500 kalau nggak salah. Oh, masih ada 2. Oh, match grade barrel. Mana? Oh, yang ini. Oh, naikin fire rate doang ya. Ah, nggak gitu butuh sih ya fire rate. Kayaknya saya simpen juga deh. Salvage ya. Ya, simpen dulu. Karena nggak gitu penting ya. Kalau misalnya recoil, oh shotgun parts, nice. Oh kurang satu lagi ya, baru satu ya. Oh saya kira udah 2/3. Oke, berarti sekarang kita bisa lanjut. Nggak bisa ke yang sana. Oke, dari sini kita loncat ke sini gitu. Oh enggak, dari sini kita loncat ke sini. Berarti dari sini mungkin di bawah kita ada itu lagi ya. Ada apa? Tempat buat nempel lagi kayak gitu.
Okay. Nyampe kah? Nice. Pijat. Ada meriam ya? Oke, nyampe ya langsung ya. Meriamnya ujungnya pecah ya, berarti pernah dipakai dan misfire. Oke, nyampe. Aha. Masuk ke dalam. Oh, pelurunya masih ada. Hah. Oke. Saya punya feeling di sini bakal mulai ada musuh, jadi mungkin kita mulai standby. Ya, bisa kita bakar ya. Saya udah curiga ngelihat gambar yang ini. Previous inhabitant. Lambangnya Jepang, bintang gitu. Atau mungkin saya salah kali ya. Bukan Jepang ini. Ada artefak di sana ya. Oh. Alright, try now. This is a waste of time. How many generators is this? What the hell are they using them for? It doesn't matter. They put in the orders, we fill them. No questions asked. But we already shipped up all those portables last week. Are they powering fucking stadium lights? You should be quiet. Don't talk like this. Keep it steady. We're bringing it up. What do you think's going on up the tower? All that smoke rising over the mountain. There was a problem they called down. But what about the radio? Nothing but static all night. Something's going on. Kita mulai perang kayaknya ya. Kita mulai perangin aja di sini. Ada GPS cage di sana. Need help here. Get down here. It's an intruder. Okay. Oh, reload. Harusnya tuh di shotgun atau di twin ya. Ada suara berisik apa itu ya? Klik 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 klik. Nice. Execute. Okay. Loot. Coba masih nyumput nggak? Nggak ya, berarti udah clear. Okay, kita saatnya ngumpulin barang-barang ada di sini. Oh, granat. Tahu gitu dipakai, saya pikir itu salvage ya. Kotak salvage sama kotak granat susah dibedain ya. Kotak salvage lebih gede dibanding kotak granat, tapi kalau dari jauh kan ya, dari berjarak gitu nggak gampang dibedainnya ya, karena kan kita ya, apalagi mungkin saya lebih tepatnya yang nggak gitu bisa ngebedain jaraknya, jadi nggak tahu itu ukurannya gede atau kecil. Bisa dijebol. Okay. Bisa ke atas kah? Bisa. Oh, mungkin ini kalau kita bom jebol ya. Okay. Bisa dipaksa buka nggak? Terus masuk ke dalamnya dari mana? Oh, dari sana. Bisa pakai panah biasa kah atau butuh panah spesial? Butuh mesin penariknya ya. Sekarang belum bisa ya. Ya udah deh. Bentar, arah sana di atas ada XP. Enggak ada gitu. Dalam ada buku. Loot juga kayaknya udah pada beres ya. Berarti kita maju dulu. Karena saya nggak tahu gimana caranya kita bisa ke atas sana lagi.
Okay, granat lagi. Ammo, thank you. Shotgun. Ammo, saya banyak yang nggak ada ambilin ya. Iya, harusnya tadi cek-cekin, tapi ya udahlah. Bisa dapat dari ngeloot musuh dan stok masih cukup banyak kok. Sering headshot ya, karena main gampang kan di PC. Our coastal base has been attacked by unknown assailants. We suspect the Americans have arrived and are attempting to sabotage our operations. Communications have been disrupted across the island, and we've sustained heavy losses. Many of our soldiers have simply disappeared. All remaining personnel are proceeding to the ancient monastery to ensure control of the weather phenomenon. We expect to meet heavy resistance en route. Request reinforcements as soon as possible. Sebentar, logat dia ngomong Inggrisnya kayak bukan Jepang deh, itu kayak lebih ke Jerman. In search of the star, kita lihat benderanya lambangnya bintang kan ya. Mungkinkah ini paranormal timnya Jerman? Saya lupa yang ini ya. Mungkin ya, karena Jerman dulu punya pasukan paranormal kan yang dipimpin sama Heinrich Himmler kalau nggak salah. Di Perang Dunia Kedua. Oh. Here she comes. Gak kena headshot. Kayak dari kiri ada suara. Oh itu. Datang dari mana ya? Wow, dari tadi saya nggak dengar kayak dari kiri atas kayak ada suara orang lagi teriak-teriak. Oh, ay. Oh, ternyata dari sini. Oke. Untung nggak kebokong ya, lagi nembakin ke arah sana, lagi fokus ke sana ya. Ntar pastiin semua kerilot dulu. Ya udah, oke. Kita pakai senjata baru kita aja deh. Oh, ada ammo lagi. Oh, full ya. Dan nggak ada apa-apa di sini. Udah, ayo kita loot buat salvage dan kita lanjut. What's going on? Who's shooting? Take cover. There's an intruder. Okay. Bisa dibuka? Enggak ya. Ambil panah doang. Oke, okay, salvage lagi, thank you. Udah lumayan kekumpul. Over there. She's on the second floor. Someone get around her. All right, let's get her. Kepalanya kuat yang itu. Oke. Okay. Assault rifle baru ini lebih jitu, lebih ke kontrol ya. Kayaknya beli silencer bisa ngebantu deh. Apa oke ya beli silencer ya? Kita lihat nanti aja, kita nanti aja deh. Maju dulu. Oke, okay, thank you. Thank you. Ke sini? Wah, jatuh. Loot kita jatuh. Ya udah. Kalau mau sebenarnya bisa sih ya turun kita puterin lagi buat ngambilin lootnya, tapi jalan naik lagi. Lihat nanti deh. Kalau misalnya muncul banyak di bawah, ya udah saya turun, saya ambilin loot deh. Shit.
Kayaknya nggak ada lagi ya di bawah ya. Berarti di bawah ya udahlah ya. Kita relakan saja. Nyari siapa tuh? Oke. Yep, salvage. Dan di sana nggak ada GPS cage. Aha. Ada banyak yang kelewat ya. Itu treasure map kayaknya ya. Oh, ada yang kelewat. Ya udahlah. Ntar dijelajahin lagi mungkin di antara video kalau saya niat. Cuma buat XP sebenarnya, XP sama lore. Dan kalau jelajahin di antara video juga kan lore-nya nggak masuk ke video. Oke. Sedikit aneh gerakan fisiknya, tapi ya udah saya terima. Ke arah sini gitu? Yakin? Kayaknya kesana nggak nyampe dia, kayaknya benar kesini. Ya. Coba, ya bisa kita puterin. Lumayan, 3 mayat. Ya, lumayan. 55 salvage, not bad. XP dan bendera, ayo kita bakar. Satu lagi benderanya. Oke. Alex, what kind of trouble have you gotten yourself into? Ini buat apa ya? Mungkin kita pasang tali kepanjang ke sini kali ya. Oh, dari sini kalau kita mau naik ke atas. Ya. Oh. Bukan? Hah. Oke. Okay. Oh, gak jebol. Lara's totally right. Something seriously fucked up is going on here. The natural phenomenon that causes the weather to go apeshit, a military research base, some kind of sun queen, and a crazy cult. I mean, if I didn't know better, I'd say this is a big put-on. Are there TV cameras hidden in the trees? You know, I gotta admit, it's scaring the shit out of me. I keep cracking jokes to cover it up. Reyes looks ready to kick my ass. I think I need to do something useful before I completely lose it. I wish I could be more like Lara. She just... she blows me away. Not only is she brilliant, but she's also an amazing ass-kicker. If she didn't notice me before, she sure as hell won't now. But maybe... I can still do something to get her attention. Okay, jadi cukup desperate Alex ya. Dia merasa nggak berguna dan dia ada sedikit perasaan kelihatannya sama Lara ya. Ada ketertarikan dia. Tapi saya bingung ini nggak jebol ya. Coba sekali lagi deh. Granat jarang kita pakai kok. Entahlah ya. Masih nggak bisa sayang sekali, tapi ya udahlah, upgrade deh. Ini beli, ya, ini kepake. Aduh, fire rate ya. Nggak gitu butuh sih ya, saya nembaknya nggak kayak ditahan, ditredetin kok. Kalau silencer mungkin masih kepake buat diem-diem, seandainya peluru handgunnya sekarat masih bisa dipakai ya. Sekarang nggak deh. Tapi fire rate nggak ada ya. Ini ke bawah tuh ngapain? Kayaknya nggak ada apa-apa di bawah, jadi ngapain kita panah ke bawah? Panah ke deket naik aja kan? Okay. Loncat. Okay.
Oh, pakai tali ke sana. Gak ada apa-apa. Sebentar. Kita mendaratnya di antara kayu-kayu itu. Yakin gak mati? Oh shit. Ada orang di kiri ya. Kita nggak bisa nembak dari sini. Kayaknya mau nggak mau harus keluar deh. Berarti standby-nya mungkin shotgun. Oh, itu alat yang kita butuhin. Hey, anyone up there? What the? No! Wow. Kepalanya kuat sekali. Execute! Yeah! Oh shit lah! Ya, execute lagi. Oke, dapat alat penariknya. Nice. Oh. Mayat dua orang yang menghilang. Sayang sekali. Ya udahlah. Kita relakan saja. Oke, okay, nice. Ammo handgun. Satu lagi mungkin ammo machine gun. Ya, shotgun ternyata. Oh. Gak ngaruh? Hah? Oh, di hold. Oh, saya kira didiemin. Salah ya. Gak lihat ada tanda hold E-nya to use ascender. Oh, saya kira. Oke. Yaudah. Standby handgun. Suara apa itu? Lara. Back here again. Lara nggak siaga, berarti harusnya nggak ada musuh di sini. Kiri ada dokumen ya kayaknya. Oh, balik ke kamar. Jauh dari pertama kita datang ya. So much has happened. Ya. Kita baca dulu diarinya, udah gitu mungkin kita udahi bagian ini. Harus tadi udah checkpoint. I suppose on some level I have Lara to thank for this job. She's always believed in me. The academics at college dismissed filmmaking as nonsense. They just saw me as this ditzy American troublemaker with the camera. But you know what? Most people can use a little trouble in their lives. And deep down, I know Lara just wanted to cut loose sometimes. She just needed a little help unlocking her inner party girl.
We had so many awesome adventures together. That insane backpacking trip through Bulgaria. I was always dragging her out to clubs. And the hiking trip on the south face of Kilimanjaro. All Lara wanted to do was explore ruins. But who knew we'd run into so many cute guys? Certainly not Lara. I have a feeling this expedition is going to be one for the books. Lara with her notebook, me with my camera, another crazy adventure. Ya, benar ya. Crazy. Siapa yang nyangka bakal berakhir kayak gini? Kita sudahi dulu. Mau sampai di sini untuk bagian kali ini dari Tomb Raider 2013. Musik di belakang cukup keras, tapi semoga nggak ganggu ya. Di bagian kali ini kita nggak gitu banyak ngelakuin hal. Kita ngejelajahin tomb. Yang ternyata tomb itu cuma research facility. Research facility-nya dari... Okay, saya nggak nyangka ada musuh di luar. Saya kira masih aman. Jadi tadi saya mau keluar supaya musiknya berhenti kan. Tapi kita lanjut dulu. Saya nggak nyangka Tumbia itu research facility ya. Kelihatannya Jerman. Mungkin base-nya juga Jerman kali ya, bukan Jepang ya. Karena Jepang itu allied-nya Jerman kan di Perang Dunia Kedua. Nggak tahu sih ya. Okay. Saya juga gak nyangka bakal terjadi itu. Tapi harusnya udah ada checkpoint, jadi kita ngelot gak akan jauh dari sini ya. Udah gitu, next kita kayaknya nolongin Alex deh sebelum dia tenggelam bareng kapalnya. Udah di bawah kan ya, udah ketahuan sama Solar yang ada di sini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di bagian berikutnya. Ciao.